orang ya. Best gitu. Nice. You got a friend in me. You got a friend in me. Yo, what's up, Mabru? Apa kabar semuanya? Halo, Mabru. Kali ini, Mabru, gue akan bagiin settingan atau sensitivitas gue, Mabru, di device terbaru gue, Mabru, Asus ROG Phone 6 ini, Mabru, ya. Oke? Dan gue akan perlihatkan handcam gue, Mabru. Jadi, kalian akan lihat gameplay gue dulu sebelum gue bagiin sensitivitasnya, ya, dengan handcam, cuy, ya. Jadi, kalian bisa pelajari gerak-gerik 4 jari gue ini, oke? Yo, daripada lama-lama, langsung aja, Mabru, kita ratakan, ya. Musim-musim ini kalian harus nonton sampai habis ya. Tapi sebelum kita main, Mabru, untuk kalian yang pengen top up CP, langsung aja follow Instagram @odzstore atau kalian ke website langsung order, Mabru, di www.odzstore.com, Mabru, ya. Di sana prosesnya instan, Mabru, beberapa detik aja langsung masuk. Atau kalian pengen beli akun COD, langsung aja follow Instagram @kitajubel.in. Atau kalian pengen jokin akun kalian karena mungkin kalian gak ada waktu buat main COD tapi pengen ranknya tuh tetap legend gitu kan, langsung aja follow Instagram @kitajoki.in. Oke, okay? Let's go, Mabru. Oke, Mabru, coba di dalam game. Let's go. Drop-nya dulu, cuy. Kosong, ya. Mantap, bro. Ini yang baru. Wah, anjay. Itu amat sih. Maksudnya. Jadi settingan gue tuh buat canceling slide ini di bawahnya scope mah, bro, ya. Jadi settingan sekarang tuh settingannya seperti one tap ADS, ya. Memang one tap ADS, cuman tetap ada manual yang bisa dibuat manual. Mantap, the best, bro. Mantap. Kasih tahu serem-serem. Ratain aja, cuy. Dia lo, Pak. Gila, enak banget sih berempat, ya. Kacau, bro. Sini ada orang, ya. Mantap, kan? Langsung nuklir mah, bro. Gila. Seberempat gua mendewa, cuy. Nuklir. Di rank legend.
GG bro. Nice, bukan? Peluru gua sampai habis nih. Gua butuh peluru beneran deh. Setting. Hardpoint is ours. Wow, shit, man. Gokil banget ya. Tapi sniper lah. Set deh, udah bisa aja. Udah selesai kah? Belum multi, belum apa. Gokil mah bro ya. Kelas. Bagaimana mah bro? Game-nya sangat cepat ya. ROG bikin gue mantep-mantep. Wanjay. Oke mah bro. Kali ini gue pakai shotgun, oke? Okay? Let's go cuy. Habis langsung ya. Buset. Langsung drop di sini aja. Katain aja cuy, enak banget ya. Ini 165% yang gue pake. Langsung aja gue keluarin, hunter killer drone. Bisa, mana orangnya? Luar bebek. Di mana musuhnya ya? Kaget. Enggak pengepas gitu ya timingnya. Ya, panik. Bonek ambil. Syukurin. Ya.
aneh banget. What the heck, man? Waduh. Karena aku keluarkan predator missile. Lah. Nggak mati. Oke. Okay. Gue nggak satu hit. Kurang ya. Buat maju ini susah banget, Pak Bro. Sumpah itu orang nge-anchor dong. Saking takut mati. Memalukan. Enak sekali ya. Ya Allah. Sumpah, pada trofi gak ada yang gue kenain. Temen kita gak ada yang mengincar apa ya? Keren banget. Orang ya. Kita bersih-bersih dulu, Mam Bro. Rip M. Kenapa enggak kena ya? Kita kelarin. Iseng banget ulti gua. Kill berapa ya? Kill 40-an apa ya? Mantap, Ma Bro. 5600 poin. Alright. Dan yuk langsung aja, Ma Bro, kita bagiin sensitivitasnya ya. Let's go, cuy. Ini kelihatannya sih sebenarnya. Apa tampilannya mau muka gua aja, teman-teman? Ya sama aja sih ya, kita ke layarin aja nih. Kontrol. Tuh, dari kontrol. Kan ini gua sekalian rekam juga jadi bisa kelihatan sama, Bro. Tuh tembakannya di sini masih sama semua ya, cuman ini agak lebih lebar lah, Ma Bro. Yang tambahannya ini nih. Nih. Apa sih namanya?
yang ADS buat nembak ya, yang sekali ADS sekaligus nembak, tapi nggak gue buat pakai buat nembak ya, cuma buat canceling slide doang nih mah bro. Ya kalian bisa lihat sendiri. Nah itu kalian setting ini harusnya sih one tap ADS nih mah bro. Nah yang one tap ADS ini lu custom juga nggak apa-apa sih. Ya tuh basicnya masih sama seperti biasanya mah bro. Kalian bisa lihat. Ya. Alright. Masih sama grafik. Gua pakai yang medium sih sekarang nih. Tapi sebenarnya low okay sih. Mungkin kalau misalnya turnamen pakai yang low kali ya. Sensitivitas tuh. Ini kan MP aja, paling gue generate code yang multiplayer aja ya, bro. Oke, gue upload lagi ya. Set, upload layout. Setelah upload, kita ke manage, share, copy share code. Copy ke sini deh. Nah. Ini dia mah bro, sensitivitas OC yang baru ya, buat Asus ROG Phone 6. Kalian bisa langsung pakai aja mah bro. Sebenarnya ini sensitivitasnya gue agak kebantu sama yang ini nih mah bro. Nah, jadi di X Mode ROG Phone 6 ini ada 165 Hz, auto 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz. Nah gue pakai yang 165 Hz sekarang. Nah, semakin tingginya hertz ini mah bro, kalau di HP ini tuh sensitivitasnya kalian akan semakin lincah. Jadi yang tadi misalnya gue pakai 120 Hz ya, gue turunin lagi sensitivitasnya kalau gue pakai yang 165 Hz mah bro. Begitu, oke? Settingannya ya, kalian bisa lihat sendiri lah. Ya, mode BR, oke? Gue scroll-scrollin aja nih, mode BR ya. Mode BR sekalian deh. Ini mode BR mah bro. Sekalian aja tuh ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah. Mantap dah pokoknya. Oke. Apa lagi kira-kira? Udah semua mah bro ya. Ya paling tadi ini sih. Ya. Ada tambahan bantuan, jadi enggak perlu gua pakai, biasanya kan orang-orang tuh bantuan crosshair ya yang di tengah-tengah. Tombol-tombol yang di CODM di ketengahin. Nah ini pakai Asus ROG Phone 6 ini gak perlu sih gue mah bro. Bisa atur ya, mau warna apa bisa, tengah-tengahnya ada crosshairnya tuh cuy. Ya cuman menurut kalian gue pakai ini atau enggak nih? Atau gak usah pakai? Sebenarnya sama aja sih mah bro ya. Cuma ini nilai plus aja, dan banyak pro player yang pakai settingan seperti ini ya. Oke? Okay? Mabro, kayaknya gitu aja untuk video kali ini mabro. Makasih banget nih udah mau nonton ya. Gimana tadi gameplay, dan kalian bakal cobain gak settingan atau sensitivitas gue mabro? Cobain aja kalau kalian mau cobain mabro, tapi kalau gak enak ya kalian bisa ubah-ubah sedikit lah mabro ya. Karena tiap orang tuh beda-beda ya. Walaupun beda-beda, yang pakai settingan atau sensitivitas gue banyak sekali mah bro ya. Dan makan di Indonesia itu kayaknya gue paling banyak deh yang paling digunain sensinya ya. Wah gila sih kalian para mah bro ya, gokil sekali mah bro. Yaudah makasih banget ya udah menonton. See you mah bro. Yaudah semuanya, see you next.